bisa. Apa sih Morin? Hei, Degi gimana? Morinnya bilang kayak gitu. Trauma aku. Enggak. Kamu bikin baju ini kan dikasihkan ke dia. Selamat malam semuanya. Kamu ngomong bahasa Indonesia. Kami dari JNB48. Karena ini. Dadah Cici. Hai Karani. Hai kalian. Hai. Yuk. Aku barang Nihong Jin. Aku barang Indonesia Jin. Aku apa? Kamu Indonesia Jin. Kalau Morin join. Yo, baru mulai udah aneh, jangan gitu dong. Udah 17 tahun. Kado Delin, udah 1 bulan di rumah aku. Otot ya. Aku lupa mulu. Dia pintar merot, Gang. Dia pintar. Mengerti ya. Coba kamu Juhachi Sai. Junana Sai. Oh, Junana. Juhachi lebih tua. Iya, Juhachi. Aku kira kamu 18. Kelihatan ya, makasih ya. Hah? Nana bukannya 20. Kalau 20 Iju. Anabel pun Iju. Iju. Ya, udah biarin deh. Ya, aku taruh sini. Aku bercanda ya, sayang. Tahu, baby. 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 Yuk. Naira. Kamu udah mau pulang belum? Regi. Apa? Lihat. Lihat. Kamu jangan gitu. Gak apa-apa, baby. Gak usah. Aku... Bu, ini kamu pajama enggak ya? Ada. Pasti ada, enggak ikut. Guys, Regi itu pengen Junjo Sugi katanya. Iya, coba kamu juga mau kan? Iya, bilang aja. Satu lagi mau pilih siapa? Kamu mau jadi siapa? Aku mau jadi... Aku mau jadi Nala. Iya, sama. Aku mau itu. Apa? Kita bisa apa? Pilih Nala. Maafkan aku. Yang awal-awal banget. Perasaan Cici. Itu aku mau yang Nala. Itu heavy gak sih? Enggak. Ikan kamu pukul. Guys, dia kakak. Apa sih? Yaudah. Itu aku tahu, tapi pas apa ya dia nyanyi? Itu Nala, bukan Levi. Tuh dia bohong atau jujur? Papa pernah bicara. Coba kamu lihat liriknya deh. Aku lupa juga deh. Junjo Shogi. Nichun pyeol yang katanya kita cantik masa. Bohong. Jangan bohong sayang. Tidak boleh. Kamu jangan bilang sayang. Kan bilang cuma kamu doang. Oke. Makasih. Lucu deh. Siapa yang MNG sama kita berdua? Siapa? Hayo siapa? Yang MNG sama kita berdua, ketik satu. Kamu cari ya, beneran. Ah, kamu nyobain lah. Akunya kepo. Cinta itu kapanpun bagai bintang jatuh, muncul dengan tiba-tiba.
hilang tiba-tiba. Daripada bicara ratus kata yang gitu-gitu ya? Ya nala gak sih? Gitu, kata apa? Berikanlah, waktu ini baru Levi. Untuk saling memandang tanahan dan sempur. Jaga benci perasaan suci. Cari saja yang lain. Maafkan aku bersumpah. Ku bersumpah. Maafkan aku, ku bersumpah. Pada prinsip. Kamu tau gak prinsip? Tau. Apa? Princess. Ah, guys, dia mah ngaco. Prinsip tuh kayak misalnya kamu pokoknya harus bangun jam 6 pagi karena kamu rajin. Oh. Pokoknya kayak harus. Harus, wajib, wajib. Enggak, tapi itu pemikiran kamu doang. Oh. Jadi bagi kamu kayak coba translate. Prinsip apa sih bahasa Jepangnya? Jadi prinsip kamu gitu loh, pokoknya kamu harus. Ah, oke okay, oke. Okay. Apa itu artinya? Genre. Ya, tahu deh pokoknya udah ngerti lah. Kita bisa mencium. Ini kita bisa mencium. Aduh. Enggak, sebelum itu. Walau kamu mulutku tak bisa. Walau kau dengerin, maaf. Walau kau memulukku tak bisa, itu utawi nala. Walau kau memulukku tak bisa. Itu bukannya Levi ya? Nala tahu ini Levi itu. Terus di tengah. Oh, aku kira yang pas refnya, kalau refnya itu Levi. Akunya maaf. Coba aku mau jadi Levi. Gimana sih? Dia tuh bising kan sih? Tapi dia Michelle Levi tuh nya. Terus hidungnya. Oh, so good. Kalau aku dia sekarang centil guys, dia sekarang centil. Akunya suka melet terus tahu. Kemarin yang pas sama Pikachu aku suka melet gini. Aku kenapa ya kanan mata aku itu nggak bisa diam. Kalau kameranya lihat aku langsung gitu atau ciuman. Cium sana. Kak. Itu namanya monyong. Isi biasanya kamu tahu Regine JKT48 tahu lah kan Kagami Center keren tahu aku nggak gitu ya. Coba contohin. Malu Suji nggak tahu kan dari Jepang. Cantik banget. Iya, princess dewi dewasa cahaya sok matahari. Iya, matahari. Naira Suji itu yang matahari bukan sih? Iya betul. Oh iya, tapi bukan jahat. Oh iya, dia yang Nageki itu bukannya? Iya, yang sama Furitsi. Iya. Sugo ya. Terus yang paling dewasa. Oh iya. Enggak bocil-bocil ya. Paling tua ya? Iya. Oh, dia tuh yang pas lagu Pajama Drift dia suka wing-wing itu ya? Iya, sangat cantik banget. Tapi suka kan? Suka-suka. Bagus. Harus osip. Heeh. Tapi masih aku sumpah kena lagi. Bohong. Kan aku pernah bilang aku suka ganti-ganti, tapi aku kembali ke Regi. Aku Oshi pertama kamu ya. Yang kamu berarti yang oleng, yang lain tuh cuma tempat oleng kamu. Iya.
cuma lewat tapi regi lagi. Tempat berpulang guys, tempat berpulang. My dear rumah. Rumah aku. Ya. I love you. Love you too. Kita kayak gini sih. Kalian jangan iri-can ya. Tidak boleh iri-can. Tuh. Kalau di Nihong itu cang itu dipakai cuma buat nama ya. Iya, betul. Oh. Kalau tapi kalau aku misalnya ngomong kamu udah makan can gitu boleh. Jadi contohnya kayak gini. Sakit. Kamu udah makan? Hah? Kalau Indonesia kalau kayak gini, kamu udah makan enggak kayak gitu. Kamu udah kak makan enggak? Kayak gitu aneh kan? Kamu udah kak makan enggak? Aneh. Oh. Jadi can itu biasanya ya. Gitu ya? Iya. Mengerti, paham? Mengerti. Oke, Rimas. Makasih Kak buat kastil hantunya. Aku pengen deh kalau misalnya kita ada events, aku mau tidur sama kamu. Kita enggak pernah ya? Iya, kita enggak pernah sekamar. Kamu pernah sama siapa? Aku pernahnya yang jam 12 sama Ci Olin, Trisha. Siapa ya? Udah deh, kayaknya cuma sama mereka. Sisanya deket sama, banget gak sih? Yang lainnya sama kakak-kakak. Aku gak pernah kakak-kakak. Oh iya? Yang paling dekat itu Lana, kemarin baru. Terus Jimmy pernah, Nala pernah. Apa lagi? Arali pernah. Oh, iya. Aku pernah sama Cemici, Kak Desi. Kapan? Abis itu Kak Freya sama Kak Indira. Kok iri, cemburu? Oh, kamu cemburu. Kamu sama Rifka pernah nggak? Enggak. Tapi aku pernah nginap di rumah Rifka. Oh, nginap di rumah. Renang nggak kamu? Renang. Enggak. Enggak. Padahal kapan itu tau nggak sih, aku tuh dikirimin Nacia video mereka lagi renang. Iya. Itu Nala sama Nala salah ya, Nacia sama Rifka itu ajak aku berenang. Oh, iya. Tapi aku itu gak bisa berenang soalnya kemarin aku nginap rumah Nala sama Nacia kan sebelum nginap rumah Rifka. Kita berenang. Ini nih jadi gini. Apa? Ada Rifka, ada Nala, ada Nacia, ada aku. Sok lo ngajak. Kamu mah gak boleh nginap katanya. Terus kita berempat nginap di rumah Nala. Berenang tapi aku nggak bisa berenang, aku malu banget. Yang paling tua tapi nggak bisa berenang, terus yang lainnya ketawa banget. Kamu belajar, aku dari TK bisa renang tau. Hee, keren. Kamu mau nggak aku ajarin berenang? Kenapa? Seru. Ya soalnya kemarin aku banyak minum, itu minum airnya dari mana lah aku sampai susah tarik nafas. Oh iya. Jadi aku ya, kalau ada Nala aku masih gak apa-apa main juga, tapi kan ada aku. Enggak, di rumah Rifka. Enggak ada Nala kan, jadi aku takut aku enggak bisa, gara-gara enggak bisa berenang aku takut jatuh. Oh iya. Jadi aku enggak jadi. Aku pengen renang di tempat Levi. Kan ada. Ayo. Edik berenang yuk. Iya yuk, pengen renang enggak sih sama Gendo? Iya. Nanti mereka kita ceburin mereka satu-satu. Ayo. Kita nyembur, kita enggak usah nyembur. Tapi bantuin aku ya. Enggak bisa berenang aku. Gak apa-apa, nanti aku gendong kamu di air. Kalau di air kan jadi ringan. Iya. Enak. Iya, kalau air bisa gendong. Udah pada makan belum? Tuh, kamu udah makan belum? Kita udah makan. Ya, aku juga udah makan. Warna bajunya sama. Ini warna apa? Hitam lah. Ih, pintar! Apa sih? Dia pintar, guys. Tunggu, aku mau nembakin kamu bahasa Indonesia. Piala apa tau nggak? Nggak. Piala? Piala itu kalau kamu menang, kamu dapat piala. Menang? Piala kalau kamu nyawing. Iya, tapi bukan medal. Oh, yang trofi. Iya, trofi, iya. Piala. 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 Iya, piala. Piala. Iya. Dia salbing guys. Apa sih?
gitu. Menyerah. Gen 12 engine Gen 12 itu sedikit Gen 12 menyerah. Kan? Tapi jujur sampai sekarang aku enggak mengerti menyerah. Jadi kaliannya suka kadang-kadang kita Aita kata tahu Gen 12 terus kita engine-nya gitu, tapi aku malu bilang enggak mengertinya. Jadi menyala itu api. Iya, api menyala, matahari menyala. Kita matahari gitu maksudnya. Oh, kita kayak api, kita kayak matahari kayak gitu. Kita menyala berarti bersinar. Oh. Kamu mah padahal udah lama tahu dari kita soniti Aida kata loh, masa dia enggak ngerti-ngerti sob. Iya, ya. Dia mah. Kamu kalau enggak tahu tanya aja. Paling kita kita bully dikit. Enggak. Bercanda. I love you, Naira Chang. Naira, gak mau ah. Coba kalian lupa kita ngomong apa. Ini kok kamu gitu? Kamu jahat sama aku. Apa sih aku tadi bilang kamu bahau cantik kamu. Enggak jadi. Kamu ini enggak? Kamu rasanya tinggal di Indonesia gimana? Terus ketemu sama Gen 12. Wow, Gen 12 so funny. Aduh. Kamu ngomong ego ya? Iya, ego. Kok tahu sih? Ego. Kamu awal teman Gen 12 itu siapa? Teman awal Gen 12 itu tuh bukan teman yang paling dekat dulu. Yang paling pertama kali. Oh, dekat. Pertama kali dekat itu Levi sama Nala. Kok Levi? Iya. Nala? Iya. Lah kita aku audisi pertama, aku duduknya dekat Levi. Ini aku ada orang terus Levi. Terus kalau yang audisi kedua Nala di belakang aku. Audisi kedua. Ya jadi kita banyak omong. Dia tuh dulu sumpah dia kalem banget tau gak? Kalem? Jahat? Enggak, kalem itu dia, oh, baik, ya. Anggur, ya? Iya, sumpah kerap banget. Iya, sumpah aku gak expect dia sekarang bakal jamet. Aku belum paham Nala sama Nala audisi sama Nala Gen 12 itu sama beda. Ya? Iya kan? Iya. Kayak itu sama ya, mungkin beda gak sih? Kayak aku pikir kayak gitu, beda kan? Orang kan? Iya. Cuma dulu Kanala tuh kalau audisi dia tuh diam, kakak-kakak banget tau. Iya kakak banget, terus dia senyumnya manis banget. Iya. Iya tau, kayak dia tuh kayak anaknya tuh kayak softy gitu. Iya, sekarang ya, gimana Kagami? Keren. Tuh, tapi dia keren. Iya, soalnya awalnya aku audisi tiga itu aku sama Fritzy sama aku itu beda kamar dikit, ruangan. Iya, staffnya panggil kita fotoin terus ini ada aku di sini Fritzy di sini ada Nala. Oh, iya. Nala nih bilang ke aku, halo nama kamu siapa? Kayak gitu tau. Terus aku Naira umurnya berapa? Aku bilang 16 kayak gitu kan. Aku bilang kayak Nala nih banyak bantuin. Oh, aku ingatnya gitu Fritzy. Kalau Fritzy mah sama. Iya, Fritzy sama sih. Kalau aku yang beda kamu dulu diem banget deh karena kamu dulu nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi jujur awalnya kamu nggak tahu aku kan gak yang audisi tidak nggak lihat tahu. Aku ya aku lihat kamu cuman aku nggak tahu kamu orang Nihong. Karena aku kira kamu orang Indonesia. Yang aku kira Nihong Jin itu Ci Erin. Erin? Iya Ci Erin aku kira Nihong Jin. Enggak, kamu enggak tahu muka itu ya Japannya. Enggak tahu. Aku kira Japan kayak Ci Erin. Aku kira Lily atau apa-apa. Iya, Ci Lily sama Ci Erin tuh kayak Nihong. Iya kan? Aku itu cari banget orang Japan di audisi. Oh iya. Iya. Kalau Oni kayak apa? Oni aku enggak. Oni. Aku lihat Oni di depan aku Oni soalnya. Kalau teman kamu dulu di audisi siapa? Yang audisi pertama ya, audisi terakhir itu Lily sama Fritzy itu di belakang aku belakangnya mereka. Terus di kanan
di kiri yang pertama itu ada Arali Delin. Iya, iya. Arali Delin itu banyak ngobrol, ajak ngobrol aku. Kalian tempat kita ngomong apa? Nggak usah, bahagia, bahaya, salah. Terus apa? Udah lupa deh. Kayaknya tuh Ci Arali, Ci Delin, ada orang lagi. Ada orang, terus habis itu Ci Erin. Erin. Ci Erin. Kalana apa Ci Erin? Ya enggak sih? Aku dulu enggak sih? Oh iya, Ci Arali, Ci Delin, kamu. Habis itu ada pokoknya ada orang. Di belakangnya ada Fritzi. Iya, Jeffritzi, Ci Lili. Habis itu geser. Itu di sini tuh enggak ada yang kita. Terus tuh ada si Levi sama Morin, Olin, Nacia. Terus geser-geser aku Rita. Geser, bahkan geser, Nala sama Kimi. Aku gak tahu banget, sumpah. Ke belakang aku gak lihat sama sekali. Ih, kamu sombong. Takut. Kamu dulu pakai baju pink kan? Iya, audisi ya. Cantik gak kamu pertama kali lihat aku gimana? Aku lihat, pink, ih tasnya pink. Terus, kamu bajunya kayak ada butterfly iya, kan? Iya. Enggak, lu coba. Ingat deh, suka deh. Aku ingat, kamu emang tahu aku pakai baju apa? Hitam kan? Hitam. Terus suaranya pendek. Dia ngarang, guys. Aku pakai baju putih atasnya. Oh iya, terus itu yang hitam itu tuh roknya. Oh iya, kebalik. Ya aku salah. Nih, coba kita ini baju-baju yang Gen 12 pakai pas audisi. Aku cuma ingatnya ingat Arali itu kalau nggak salah kayak baju yellow bajunya. Iya deh. One piece kayak lagi di Hawaii kayak gitu bajunya. Kalau Ci Delin apa? Aku nggak lihat Ci Delin. Aku ingat tapi nggak bisa ingat. Apa sih? ingat tapi lupa. Mengerti kan? Iya. Udah ada di sini tapi iya tapi iya. Stop. Oke. Terus kamu pink kan tadi. Iya. Terus yang paling cantik aku. Next. Oh, ini apa ya? Yellow. Oh, yellow. Kalau Ci Erin putih. Roknya apa celananya warna coklatnya enggak sih? Aku enggak hitam Erin. Si Fritzi dia pakai rok sama celana jeans atasnya hitam. Ih, kamu mah. Yang paling belakang aku tapi lupa. Kalau Lili biru. Dia juga atas bawah ininya jepitnya biru, bajunya biru, celananya biru, sepatunya biru, sumpah biru semua. Yeah. Levi pink juga. Iya. Kalau Morin itu kayak dia kayak motif singa gitu enggak sih apa harimau ya? Enggak. Pokoknya bagus deh dia outmani banget bajunya. Ya kan? Iya. Terus tuh aku tadi yang putih. Iya. Enggak. Nacia, kamu tahu enggak dia pakai apa? Kaos gambarnya panda sama celana pendek. Iya. Lucu banget. Kalau Ci Olin, kamu tahu enggak pakai apa? Dia pakai kaos warna abu-abu, celananya coklat. Oh. Kok hafal? Apa aku ingat? Aku tuh kayak kalau nginget itu aku kayak ada gambarnya, tapi kayak bukan gambar. Tahu. Kalau Nala aku tahu. Kalau enggak salah abu-abu. Iya, kayak bling-bling gitu kan. Sumpah dia cewek banget, dia cantik banget sumpah dulu. Sekarang juga cantik. Iya, terus dia tuh dulu rambutnya rapi banget. Tapi emang dia rambutnya bagus kan? Iya. Sumpah terus dia tuh kayak yang rambutnya diselip satu itu kayak iya. Oh, kayak princess tau. Iya kan? Terus dia tuh kayak pas itu touch up dia tuh kayak pakai lip balm gitu terus kayak cantik banget, dia natural banget. Jatuh cinta. Iya, sumpah aku jatuh cinta banget dulu banget sama dia. Karena aku dulu gak kenal kamu, Sol. Oke, Sol, sakit hati, Sol. Oh, kan sekarang aku paling suka kamu. Beneran ya? Beneran. Janji ya? Oshi aku. Hey. Yeay. Kita saling Oshi. Keren, bagus. Dan katanya Naila dan Richie keren dari jadi big dancer. Makasih, Kak. Thank you. Kamu gitu doang ya, Gen 12 sedikit ya? Iya. Kimi? Enggak bilang Kimi. Oh iya. Kimi pakai apaan ya? Aduh aku lupa lagi. Beneran aku itu awal listnya nggak lihat Kimi. Yang belakang. Yang aku ingat dulu Kimi tuh nangis deh. Gara-gara? Gara-gara. Lulus. Iya gara-gara lulus. Aku juga nangis tahu. Aku senang tapi aku nggak bisa nangis karena lagi happy. Oh.
aku deg-degan, nangis. Oh, iya. Oh. Banget. Terus habis itu kamu langsung pindah ke Indonesia? Ya aku nggak pulang ke Jepang langsung. Oh langsung tinggal. Iya. Lah, terus kamu sama teman-teman kamu gimana? Enggak say goodbye. Iya. Saudara pun. Ya kecuali video call. Ih, sedih banget. Enggak, kan aku, ada kali ya. Oh iya, aku masih dada-dada dulu tau sama teman aku. Aku masih masuk sekolah. Terus apa pas itu teman aku ada yang bikin acara ulang tahun kan, jadi kita bisa ngumpul dulu. Itu bareng teman-teman satu kelas aku. Ya aku tiba-tiba, soalnya aku nggak ngomong ikut audisi JKT48. Tiba-tiba aku. Iya aku juga nggak ngomong. Iya kan. Tiba-tiba aku ke Indonesia 2 bulan nggak ikut sekolah. Tapi teman-teman aku taunya aku mau pindah. Udah tahu sih sekarang mah. Terus sekarang teman aku kasih tugas, nggak tugas, letter. Letter. Kasih letter sama foto aku, itu aku baca nangis. Aduh sedih banget. Makasih ya teman aku. Baik. Ah bukan sedih, apa sih? Senang. Baca surat. Ada yang nanya Trisha. Sumpah, aku di audisi nggak tahu ada Trisha guys. Karena literally aku nggak lihat Trisha sumpah. Aku tuh baru lihat Trisha tuh di hari pertama kita ketemu semuanya. Itu aku baru pertama kali ketemu Trisha. Sumpah aku kayak pas audisi kayak nggak ngeh ada Trisha. Maaf ya Trisha. Ya, aku Trisha kapan tahu ya? Aku tahunya latihan Kim ini juga sih. Iya. Enggak bercanda itu. Kalau Ripka tuh dia dulu audisi pakai baju warna abu-abu, roknya hitam. Aku ingat. Nih Ripka, Trisha, Morin enggak ingat. Siapa lagi? Nacia juga enggak ingat. Iya. Olin juga enggak tahu. Nacia, Olin semua mereka berisik banget. Erin juga enggak tahu. Kamu tau enggak mereka? Aku itu takut tahu sempat. Kenapa? Staff kakak-kakaknya bilang sedikit apa diam ya kayak gitu kan. Nanti ngobrolnya nanti aja. Tapi langsung suaranya besar. Aku itu kayak deg-degan. Bukan deg-degan audisi, deg-degan kakak-kakaknya omelin karena kakaknya udah bilang nanti ya ngobrolnya nanti aja ya. Tapi masih ada suara ketawa jadi aku takut. Ya udah enggak apa-apa. Kalau aku diam aja karena aku enggak ada teman. Enggak, pasti. Enggak dia enggak sih. Aku ngomong banyak ngomongnya tuh pas gabut. Apa sih? Enggak tahu. Aku ingatnya ini Trisha. Trisha itu apa? Mukanya kecil terus umurnya kecil banget kan masih bocil. Terus maskernya besar. Aku ingatnya itu. Terus kita bilang, "Ah, Trisha mukanya kecil dan Trisha itu masih bocil. Jadi maskernya besar kayak gitu." Aku pernah Genelas pernah kayak bilang gitu deh. Kan gak ingat? Aku ingat, aku tanya kamu, kamu audisi nyanyi atau dance? Terus kamu bilang, aku nyanyi Twice. Iya. Ingat aku. Emang gak ingat ya. Kamu nanya aku kapan? Lagi. Iya kak, tanya pas audisi? Enggak, setelah audisi. Kapan ya? Latihan itu enggak sih? Perkenalkan. Oh. Gua tahu lupa. Aku itu enggak bisa hafal nama dulu. Jadi aku tahu enggak kayak di HP ada notes kan. Aku tulis Regi pakai hiragana. Terus di samping mukanya kayak gini-gini-gini tinggi atau kecil, rambutnya kayak gini-gini, matanya gini-gini, warna ini kayak gitu. Aku tulis gitu. Lucu banget. Aku tuh ingatnya kamu tuh dulu setiap dengar kata kamu langsung catat, kamu ada bukunya. Iya. Iya. Terus aku kayak, ih rajin banget nih dilihat. Ya aku udah 4 jam pegang buku. Kamu tahu kan? Gak kayak aku tulis lirik sama tulis kata-kata. Dia setiap latihan bawa buku terus tau guys dulu pas awal-awal. Tapi sekarang udah iya sekarang bukan udah gak belajar bukan gitu. Cuma udah ya dikit bisa. Ya keren. Ya dulu aku rajin banget ya sumpah. Iya kan. Aku juga kaget, kok bisa rajin kayak gini. Berarti kamu sekarang pemaras? Enggak. Dia masih belajar tau guys. Aku suka deh sama kamu, kamu pintar banget. Dia belajar bahasa Jepang aja, Regi. Hah? Belajar bahasa Jepang. Mau, kamu ajarin aku. Keren. Tapi Regi itu pintar banget tau. Akunya bilang, aku kasih tau satu kata langsung bilang Kimi juga susah, yang lain juga susah. Tapi dari itu langsung bilang kayak intonasinya bagus. Yang apa sih?
aku lupa deh yang kamu bilang pas kita syuting kan. Iya. Coba. Aku kasih tahu haitateki keizai suiki. Apa? Haitateki keizai suiki. Haitateki keizai suiki. Iya. Itu susah tahu. Haitateki keizai suiki. Haitateki keizai suiki. Haitateki keizai suiki. Iya, itu susah banget sumpah. Keren tahu beneran. Kamu bohong ya. Kamu jangan gitu, akunya malu. Haitateki keizai suiki. Udah. Tuh artinya apa, Nay? Padahal enggak tahu tuh. Artinya itu apa kalau Indonesia? Yang pembatas yang laut itu kan? Iya. Kita boleh ambil ikannya segini doang ya kayak itu. Tapi apa ya? Sebelum kita bawa nasron, aku itu bilang, "Tapi masih pada semangat enggak bilang gitu kan?" Nah. Itu aku enggak bisa hafal banget. Aku suka bilang tapi masih tapi mata kayak gitu nah. Kayak kebalik-kebalik. Terus sebelum mulai bonason aku tanya ke Anin lagi, masih kata-katanya apa ya kak aku bilang gitu. Terus Kalinya bilang masih pada semangat, jadi aku hafalinnya nasi padang. Nasi padang ya, jadi aku lagi latihan di belakang aku nggak bisa banget hafalnya, tapi gara-gara nasi padang aku bisa hafal nasi padang ya. Nasi padang semangat ya kak. Jadi nasi padang semangat nggak aku hafalinnya kayak gitu. Keren. Aku pengen makan nasi padang 10 bungkus deh. Iya. Oh. Pintar sih. Oh, yang ke 10 ada Kazar. Makasih banyak Kazar buat gift-nya. Yang ke 9 ada Kak Arga. Makasih banyak Kak Arga buat gift-nya. Makasih. Yang ke 8 ada Kak Permanala. Makasih banyak Kak buat gift-nya. Makasih. Yang ke 7 ada Kak Macani. Makasih banyak kak buat giftnya. Makasih. Yang keenam ada kak Danang Prasetyo. Makasih banyak kak Danang buat giftnya. Makasih. Yang kelima ada kak Agung Hirsyah. Makasih banyak kak buat giftnya. Makasih. Yang keempat ada kak Jendra. Makasih banyak kak Jendra buat giftnya. Makasih. Yang ketiga ada kak Alif Nur Ramadan. Makasih banyak kak Alif. Makasih. Yang kedua ada Kak Kia aja bilang cie-cie. Cie. Makasih Kak. Makasih Kak. Yang pertama ada Kak Wai. Makasih banyak Kak Wai. Makasih Kak. Makasih. Yeay. Makasih banyak juga ya buat teman-teman yang udah nonton kita. Kita cantik. Dewi cantik. Makasih ya semua. Makasih semuanya. Thank you. See you. Bye bye. Bye bye.